Halo semua, nama saya James dan hari ini saya akan membacakan sebuah cerita yang bertajuk Sang Serigala dengan Pakaian Kambingnya. Suatu masa dahulu, hiduplah Sang Serigala yang menghabiskan masanya memerhatikan sekawan biri-biri. Ia membayangkan ia sedang memakan biri-biri. Ia sering mendekati kawanan biri-biri itu dengan tujuan menangkap anak biri-biri yang kecil. Walaupun bagaimanapun, pengembala kawanan biri-biri itu cepat bertindak. Setiap kali Sang Serigala menghampiri biri-biri, dia akan menghalau Sang Serigala. Suatu hari, Sang Serigala terjumpa kulit biri-biri yang usang. Ia memakai kulit itu seperti memakai baju. Berapa lama kemudian, ia mendekati kawanan biri-biri. Sebaik sahaja pengembala tidur, aku akan menangkap seberapa banyak biri-biri yang dapat, Sang Serigala berkata kepada dirinya sendiri. Maka, Sang Serigala meneruskan lakonannya, bermain dengan anak biri-biri yang lain sehinggalah waktu malam. Tapi, tanpa diketahui, Sang Serigala sebenarnya pengembala telah merancang untuk memasak rindidih anak biri-biri sebagai hidangan makan malam. Sedang dia melihat ke arah anak biri-biri gembala-balaannya, pengembala ternampak seekor biri-biri besar. Dengan pantas, pengembala menangkap biri-biri itu dan membunuhnya. Alangkah terkejutnya pengembala apabila dia menyedari bahawa rupa-rupanya biri-biri itu sebenarnya adalah seekor serigala yang memakai kulit biri-biri. Pengajaran ia ialah jangan cuba menyamar sebagai orang lain kerana jika tidak, bala akan menimpa. Terima kasih.